Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mazli kena halau ketika berkempen. Calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik terpaksa bersabar apabila dihalau seorang warga emas ketika melawat mangsa banjir di sebuah pusat pemindahan sementara di Simpang Renggam pada Ahad. Video berdurasi 1 menit 29 saat mengenai kejadian tersebut tular ketika ini yang memaparkan bekas Menteri Pendidikan tiba di Dewan Utama Kampung Intin Mahruf. Dalam video berkenaan, lelaki berkenaan naik angin ketika Mazli sampai di pintu pagar dengan berkenan sebelum menjerit ke arah calon PH tersebut dengan nada keras menyuruhnya pulang. Bagaimanapun, dua anggota polis mengawal dan menenangkan warga emas tersebut daripada terus marah sebelum dibawa ke tepi jalan di dewan itu. Selepas lelaki itu ditenangkan datang, seorang lagi warga emas juga tidak membenarkan Mazli berkempen di situ dan memintanya pulang. Kita ikut undang-undang, malam tadi sudah cakap politik tidak dibenarkan datang berkempen di dewan itu, kata warga emas tersebut sebelum Mazli mencela dan memberitahu banyak yang sudah dilakukan di Simpang Renggam. Mazli berkata beliau sudah hampir 5 tahun berkhidmat di parlimen itu dan antara yang susah diselesaikan masalah air dan sampah selain membawa restoran makanan segera McD ke kawasan berkenaan. Bagaimanapun, lelaki warga emas tersebut masih tidak mahu mendengar penerangan dan menyuruh penyandang kerusi Parlimen Simpang Renggam itu pulang sebelum Mazli mendakwa layanan diberikan lelaki itu sebagai inilah perangai UMNO. Mazli kemudian mendakwa rakyat mengenalinya dan sentiasa bersama rakyat sama ada susah atau senang. Kejadian tersebut dipercayai dirakam jentera kempen PH sebelum tular dalam media sosial. Sementara itu, Mazli melalui rakaman video yang disiarkan di Facebooknya memberitahu bahwa beliau telah memaafkan tindakan dua warga emas terbabit dengan menyifatkan manusia sentiasa membuat kekilafan. Pada masa sama, bekas pendidikan itu turut memohon atas ketelanjuran kata-katanya semasa cakap dengan seorang warga emas tersebut dengan menyifatkan perbuatan menghalau itu perangai UMNO. Jelasnya tindakan itu mungkin mengguris hati penyokong UMNO dan berharap insiden provokasi seumpama itu tidak berulang kepada mana-mana pihak pada masa depan. Selain itu, Mazli turut menasihati penyokong PH supaya pun tidak memberi respon negatif sama ada, mengingatkan bahwa semua rakyat Malaysia perlu hidup rukun bersaudara memasuki gelanggang demokrasi dengan sikap profesional. Pada PRU14, kerusi Parlimen Renggam dimenangi Mazli dengan 18,157 undi berbanding calon Lian. Tek Meng BN meraih 14,000 undi, manakala Muhammad Jubri selamat daripada PAS mendapat 2,983 undi. Mazli menang dengan majoriti 3,475 undi. Pada PRU15, Mazli akan berdepan menggerusi UMNO dan DN Johor Datuk Seri Hasni Muhammad, Muhammad Fazrul Kamat daripada PN serta Kamal Kusmin daripada GTA.